warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan sadaqallahul azim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam asyaddun nasi huznan yaumal qiyamah man amkanahu talabul ilmi wa lam yaqlubhu. Wa qala aidan man fariha bi dukhuli ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Al hadis. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu al-habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidina was syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para kiai, para kesepuhan, bil khusus yang sangat saya muliakan pimpinan sekaligus pengasuh majelis taklim Al-Munjiyat, mudah-mudahan beliau sahibul fadilah Bapak Kiai Mahmud beserta keluarga besar Allah angkat derajatnya. Mudah-mudahan Allah berkahkan kehidupannya. Allah limpahkan rezekinya. Dan mudah-mudahan Allah soleh dan solehahkan anak cucunya. Juga yang sangat saya muliakan aparatur pemerintah beserta jajaran, tak lupa yang sangat saya banggakan jamaah pengajian rutin setiap malam Rebo Manawi ngaji satahun Allah jadikan bekal untuk selama-lamanya. Amin. Karena biasanya ngaji itu mudah-mudah khataman ngajinya Fathul Mu'in kalau tafsir Jalalain luar biasa itu kitab-kitab klasik, kitab-kitab atos kape. Makanya kula pribatos kero apa nerangakan Fathul Mu'in baik itu bahwa diterangkan tentang halia-halia berkaitan ibadah oleh Bapak Ustadz Baidowi. Alhamdulillah, mudah-mudahan memang itu adanya sumber-sumber hukum Islam. Mudah-mudahan dina iki kula kabehan, walaupun iki penutupan jerek ulama ngaji mah ajar ditutup-tutup. Wong orang ditutup gelak kasih gelap ngaji. Dan pula orang percaya kalau anda bicara pengajian tiap Rebo jemaah semene orang andel. Orang percaya sama sekali. Jadi sing milu-milu penutupan ini sing mone orang lok ngaji. Wah. Ya, ciri sing wajahnya kesejen. Tawanya tawa ambar tidak ada kenikmatan. Wah. Juga selawat dan salam semoga senantiasa terlimpah ruahkan kehadirat Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu. Tak lupa qori yang telah membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, bapak-bapak, ibu-ibu, dulur-dulur kula kabehan sing kula muliakan.
layak pantas malam ini kita bersyukur karena menjelang Ramadan tinggal menghitung hari, entah Sabtu entah Minggu. Wong cilik mah melu bae aja berlagu-lagu. Belum apa-apa nentukan Sabtu Minggu, Minggu Sabtu, sudahlah kita orang awam ikuti apa beliau-beliau sampaikan. Sebab konsep untuk menentukan tanggal 1 Ramadan itu ada dua cara. Satu tentang perhitungan hisabiah, tentunya menggunakan ilmu yang disebut dengan astronomi perbintangan atau disebut dengan falakiyah. Ngajinya minimal 7 kitab untuk falakiyah, itu minimal. Nah, kemudian yang kedua caranya adalah dengan ru'yatul hilal, melihat titik tanggal kedudukan di ufuk, itu menggunakan alat yang sementara kita dua-duanya tidak menguasai. Yang menentukan hisabiah orang ngaji, boro-boro ngaji kita begorat duwe. Yang keduanya menggunakan ru'yatul hilal, alatnya tidak punya. Maka bagaimana sikap kita orang awam, sudahlah imamnya TV. Namun TV mengumumkan Sabtu puasa melu, mundur Minggu ikut. Namun anak sih ngomong puasanya Kamis, mion. Itulah arahnya wong orang benar orang beres. Jadi kita wong cilik memelu dengan kiai. Maka tepat iki pula alhamdulillah bersyukur. Setiap malam Rabu ada pengajian, kajiannya kajian ilmu fikih yang dikandung dalam kitab Fathul Muin itu hampir kurang lebih 70 pendapat ulama. Maka kalau kita sudah mulai mengaji fikih di Fathul Muin itu, kalau di pondok zaman dulu jadi persyaratan. Lamun mbil mantu minimal bisa maca Fathul Muin. Jadi Kang Mahmud silakan daftar maning, bukan anak si gelati mantu. Hai anak Rabi nek, sorry ya. Nah, artinya kenapa ini sebuah rujukan yang luar biasa. Karena bagaimanapun mohon maaf, ngaji itu orang wajib pinter mantu. Ngarti orang tak setahun ini maaf model gula-gula aja ngaji Fathul Muin. Iku majinin pengajian tulen asal metu kelalen. Tadi dodok kau paham antuk-antukan seperti orang paham, tapi ketika keluar membingung sendiri. Maka malam ini insya Allah yang akan saya kaji berkaitan dengan kewajiban mencari ilmu. Hadis Rasul dalam kitab Jami'us Shaghir tadi saya sampaikan, asadun nasi uznan yaumal qiyamah man amkanahu talabul ilmi walam yatlubu. Asadun nas utawi kang luwi sangat-sangat di manusia uznan arah sedih. Orang yang paling sedih di akhirat kelak nanti yaumal qiyamah itu adalah bukan orang yang banyak dosa, bukan orang yang maksiat, bukan orang yang meninggalkan ibadah, tapi kata Rasul, orang yang paling sedih, orang yang paling susah, orang yang paling menderita di yaumil kiamah adalah orang ketika di dunianya man amkanahu talabul ilmi, orang yang diberikan sebuah waktu kesempatan untuk belajar ilmu walam yatlubu, sementara dia tidak mencari ilmu itu. Kalau bicara sibuk, sepira sih sibuk kan? Apa jam 6 sampai jam 6 maning tak? Orang yang direntas sibuk itu jatuh melulu. Mending sugih mah. Kita akeh turu melulu, aku kenceng orang mabur bos. Keluarga belum duit, turu baik. Miring paling bagus. Itu lah musik, itu rapi. Harus jadi santri, turu baik itu ngumpulakan tenaga. Maaf kula ngomong di bocah pondok, the life becoming from dream. Alhamdulillah hidup ini berawal dari mimpi. Maka agar mimpi itu biasanya akan menjadi kenyataan. The dreaming come true, impian bisa menjadi kenyataan. Lamun pengen urip akeh nyata akeh mimpi, berarti kudu akeh turu.
Tapi dicegah nih Kanjeng Nabi latuk sirin naum aja ngakeaken sirat itu wa inna kasratan naum maka setune ngakeaken turu tumitul qalba iku mateni ya kasratan naum al qalba ing ati. Sengaja kula ngemaknani Jawa sesuai karo makna lapate dah kon ngerti. Jangan menggunakan pengertian kitab tanpa menggunakan asal usul nahwu ungkone salah paham. Maka jangan heran muncul radikalisme itu karena mereka gak paham apa-apa. Awas hati-hati zaman siki banyak pesantren pesantren yang mengandalkan hafalan. Kalau orang hanya hafal saja mohon maaf ini yang timbul masalah karena tidak mengerti asal usul kalimah. Sehingga timbulnya pemahaman yang salah. Maka saya sampaikan alam umur hafal doang maaf mah manuk beo ke hafal manuk beo diperintah kon Fatihah diajari rutin hafal Fatihah harganya 25 juta beo bisa Fatihah harga 25 kiai sejam 300 akan makmur humor. Tapi ya serius sih normal separoh beo. Nah memang betul Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika bicara Fathul Muin, ketika itu berarti kita membicarakan kitab kuning. Ini istilah orang dulu sebutakene kitab kuning, maknanya mah kitab salafiyah. Cuma hati-hati sekarang, salafiyah itu sekarang muncul organisasi baru yang mengatasnamakan salafi. Padahal bukan salafi yang diajarkan ulama. Muncul orang-orang tertentu yang bikin organisasi namanya salafi. Ini orangnya beda penampilannya. Celanane kurang pati jangkep. Kacok sekilan sih kelepakan. Ya maaf bikin kalian ngomong kenceng pula itu. Karena di awal-awali ahli sunnah wal jamaah karena saya tulen. NU tulen ya saya. Kenapa? Ngaji be juga sok pondok mesantri mah aja kelayak banyak rapat ngegaw bendera. Itu rapat waras kan. Terus saya punya. Nah, sekarang saya bicara sejarah. Kenapa ini bertahan? Saya punya sejarah. Islam menguasai dunia itu hampir 900 tahun. Dengan adanya kerajaan Turki Utsmani. Turki Utsmani menguasai dunia itu 900 tahun sampai Konstantinopel. Antara benua Asia dan benua Eropa di antara semua dikuasai. Tapi kenapa bisa hancur? Karena yang dihancurkan itu ulama-nya. Kiai-nya yang diadu domba. Sehingga yang satu berpihak kepada kiai yang lain, ini berpihak kepada imam yang lain, maka yang timbul saling menyalahkan satu dengan yang lain. Ini yang sedang terjadi di negara kita. Diadu mang, iki antikian ribut urusan terawih. Yang satu 11, yang satu 23, orang wawuan. Musuh-musuhan, sing orang terawih menongkrong enak-enak. Namanya mau diadu domba. Jangan pernah mau diadu domba. Kita umat Islam, dia begini silakan, itu begini silakan. Tetapi satu saudara. Iki gara-gara nomor berwawu. Gara-gara bendera doang kadang-kadang ustadz pada ustadz pelototan. Imamnya nomor satu, makmumnya nomor dua. Iku sing dua ngeloyo. Balik bocah klemen imame orang paham. Nah, emang orang klemen enak padelem. Bagaimana Islam akan maju? Nah bergeser saat itu Bapak dimuliakan Allah. Sehingga jazira-jazira Arab, Islam gampang dihancurkan. Banyak yang terjadi. Muncul seorang yang pintar berasal dari Inggris di tahun 1700 sampai 1800. Dia hafal Quran. Agamanya Kristen. Hafal Quran, kitab pinter, orangnya ganteng, tinggi, putih, mancung, sapa semua tergoda. Siapa dia namanya? Jeffrey Hepburn. Terus mau ngerti sih ramu. Kita kenal sama sebulan ini sejarah ini.
dia hebat, pintar, sehingga dia punya murid. Ada orang yang hebat, orang Arab, muridnya siapa? Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka jangan heran timbul pemahaman Wahabi masuk ke Indonesia. Itu produknya produk orang kafir yang masuk Islam pura-pura Islam. Seiki ake uang manjing milu ngaji, pura-pura ngaji, tapi pelan-pelan bergeser. Dakon ngilangaken tahlil, talqin, rajaban, muludan, ngeriung, nyatus, matang puluh, mitung dina, segala hal seh manakib dibid'ahkan, disesatkan. Sehingga bertentangan kalau alim ulama. Nah, bergeser, kenapa yang jadi pertanyaan Indonesia sekarang? Indonesia, Pulau Sumatera, Pulau Jawa itu kental dengan Islamnya. Tapi sementara Indonesia Tengah sampai Timur akeh Kristen. Kudune dipikiri, Bang. Jadi wong sing amikir sembang-bangun minyak goreng larang dong. Orang nyambung itu. Hari prinsip pulang arep larang, kelarang sing penting ketuku. Iya penting. Selesai daripada murah harus ketuku. Jadi kalau premen kebijakan manusia nih artinya pertimbangan. Nah, kenapa baru kemudian masuklah penjajahan Belanda ke Indonesia? Ki ngomongakan sunawal jamaah, makanya Rabu ini malam ini pengajian aja hilang. Wis kitab klasik satu memperkenalkan. Ndak perlu pondasi uning sumber hukum yang bukan katanya, tapi langsung lewat tulisan yang dibaca bareng-bareng. Ki ngajiku gampang-gampang ganti mang. Dia mau ganti, aku sudah di kiai. Dia mau gampang, orang mendak-mendak jadi temegang. Berarti judulnya apa? Lakukan saja. Nanti ujungnya premen hidayah sing Allah. Siapa urus saya ke orang bisa, ya tahu mana yang menyakin judul. Bikin giat ya. Paham ya? Paham orang ini? Maka muncul di daerah Jawa Timur kala itu di masa penjajahan Belanda, seorang Belanda agamanya Nasrani, pinter baca kitab, hafal Al-Quran, masuk Islam, pura-pura jadi Muslim. Tujuannya mencarilah kelemahan Islam. Siapa namanya waktu itu? Van der Plas. Orang Belanda. Tapi kalah debat dengan seorang ulama besar sehingga tidak berkembang. Kenapa? Ulama Jawa kala itu kompak bersatu. Maka fungsinya negara bisa kuat adanya kebersatuan ulama. Kalau ulama sudah bersatu, insya Allah masyarakat aman. Wis ulama ora wawuan, iki sehingga jengkel. Gaturi merono, iki orang marah. Iku merono dorok rendengan adu-aduan. Orang daturi si dinga pun orang wawuh karu kita. Ini Ustaz premen si model konon. Nah untuk bila itu di daerah saya ya, Tangerang gerak merata-rata. Menanglah tuh pendapat ulama. Muncul lagi di Aceh. Seorang Belanda lagi hafal Quran, hebat man. Pinter kitab, ngajak-ngajak uang masuk Islam dia. Kemudian tujuannya mencari kelemahan Islam. Siapa namanya? Senok Gorgronyo. Ini penting sejarah tahu. Kenapa agar tahu? Ternyata Indonesia Barat, bagian Sumatera, Jawa kuat. Kenapa? Kebersamaan para alim ulama diinisiasi oleh Nahdlatul Ulama. Dan ngaji kebangsaan sekalian. Terus? Ya terus dia kan mulai. Iya. Bulannya sengaja kita kosongakan begigian. Harusnya saya penutupan pengajian bulanan. Tapi berhubung saya ngundang Kang Mahmud, kalau Haji Muafi, Kang Haji Wayahe digeser. Tadi tempat saya digeser ini malam Selasa. Sehingga malam Rebo tetap itu resiko tinggi. Harusnya malam ini satu kali ceramah, tapi ongkos tiga kali lipat. mohon maaf, mampu raya lalagaan ya. Tetapi serius. Nah artinya kenapa Bapak yang dimuliakan Allah, inilah pola-pola yang terjadi. Maka yang paling hebat ditakuti oleh orang di luar Islam agar Islam ini terpecah belah. Dan itu sudah garis takdir.
Sejak 1400 tahun yang lalu Kanjeng Nabi pernah ngomong ana hadise umat Islam nanti menjelang yaumil kiamah, akhir zaman, bagaikan buih lautan yang terombang-ambing oleh gelombang, orangnya pada bingung harus kemana, sehingga ditariklah mereka, maka orang kafir masuk dengan berbagai macam cara. Mondokaken anak kudu delang-delang kiyaine sanad ilmune kudu jelas. Ada silok nih penampilan. Belum tentu orang yang pakai sarung itu bener kabeh. Maaf kok sarungan. Ya paling itu sarung. Apakah sing nggo peci ku wong lempeng kabeh dorong tentu. Wong pemain koprok ku peci. Apa sih nganggo sarung kok waras kabeh? Belum tentu ngaku aja nganggo sarung. Di daerah saya, mohon maaf ya, daerah Tangerang ya memang hampir rata di setiap kampung ada. Alhamdulillah ini. Nah, dari setiap kegiatan yang terjadi itulah, maka ketika terjadi perang ning Arab Saudi, ning Jazirah Arab, banyak ulama-ulama Indonesia sing belajar ning Timur Tengah, mereka pulang ke Indonesia menyelamatkan kitab-kitab asli yang ada, sehingga Indonesia termasuk ulamanya ulama murni yang diajarkan. Siapa yang ada di sana? Di antaranya Syekh Nawawi Tanara Al-Balikani. Wis aja gelati imam sing sejen dikit, ikut saja Imam Nawawi. Kitab-kitabnya banyak ratusan. Tafsirnya ada tafsir Munir. Diajarkan ada fan fikihnya, ada cabang ilmu tauhidnya, ada cabang ilmu yang lainnya. Wis lengkap mang, wis kuun bisa diajariku. Sing ajarakan NU kuun adalah Imam Nawawi. Karena murid-muridnya Hasyim Asy'ari, Khalil Bangkalan, Wahab Hasbullah, Mustafa Samsuri, semua pesantren di Mekah dahkon waruh sejarah. Bahwa kita ngawuruh ngaji Mekahan iki ana garise ajaran Imam. Usia anu di ngajine ning pondok anu ning pondok Rombeng zaman dulu. Pondok Salafiyah orang jelas masa depane. Jare siapa? Kimakun tu ngurup ngaji tiap kali merbok dulu pernah kerungu orang mangan lemu badan itu berarti dicukupi nih Allah sudah, jangan cari rezeki yang macam-macam, ngaji mengkoger rezeki mendicukupi nih Allah. Kayak begitu lagi seiki ceramah nih ken barokah ilmu sing guru-guru bisa ngomong ken diajarin nih guru-guru. Apa pernah mau bagi kita ngadu aja lo kaki tiga orang muncul daerah terdekat orang usul orang apa mana aku tiga senek kotak apa usul mau nih kita masing hijau warna cara masing abang. Oh tidak, berarti kan bukti Allah ngegaya rezeki mah. Manakah nih kitab tampil mau tadi ana roh macam rezekiku, ana rezeki mu'allak, ana rezeki goir mu'allak. Bedanya lamun rizki mu'alak sing tergantung di antara baina samai wal ard, antara bumi dan langit. Tapi sing gair mu'alak mah rizki yang tanpa diminta datang min haisulah. Maka kuncinya apa? Ake istighfar. Lamun gua ngake akan istighfar, maka rizkinya akan datang min haisulah. Apa mana istighfar? Ampunan dosa. Jalan minta ampun dosa, ibadah ning Allah. Biang ibadah, sholat lima waktu. Namun dikait-kaitakan nyambung kabeh, makan memang iki Allah gawe alam semesta iki tidak pernah ada satupun yang tidak tersambung. Kabeh nyambung. Haji Munawar wong pelamunan, dia raginya wong keragilan. Klaimin rezekinya sikine kene ki gedung dalem. Kalau mau dipikir orang nyambung. Oh Allah wis ngatur. Maka Islam tidak mengenal faktor kebetulan. Kabeh wis digarisakan dengan takdir Allah. Sejak diciptakan di alam roh sampai lahir di alam dunia, sejak alam rahim sampai di alam dunia, sudah ditentukan si ah hidupnya sekian tahun, jodohi wong anu, rabine arane si anu, napasnya sekian, rizkinya sekian, anaknya sekian, semua sudah ada tulisan takdir. Aja mama ngomong, oh jika beneran jadi undangan Ki Makmun, Haji Munar kependak karo kita, bukan faktor kebetulan.
tapi sampun di garis takdir nih Allah. Yang susah itu keyakinan mah. Ngaji be jemaahane premen jemaahane batas be. Emang gua raja tega, rabi kon ketelak. Tidaklah. Bakal lebih dijamin nih Allah. Mohon maaf saya punya pengalaman, tapi ini rahasia di antara kita. Jangan ngomong siapa-siapa, ngomong semenian baik. Saya punya santri, dia udah kerja di sebuah perusahaan dengan gaji 1 bulan 6 juta. Kalau untuk bujangan cukup lah. Tapi dia punya keinginan pengen ngaji, Kang, kalau pengen ngaji, oh iya ngaji silakan. Selama pegawai ya, iya Kang, gua nggak pengen usuh kita kerja. Apa ngaji baik. Kita pelan orang megawe sudah koordinir segini Allah tak. Ya. Diren. Berhenti ngedadak mundurkan diri. Ini lu ngaji. Telung dina dekon duit. Ngobrol karo pula tas ngaji. Kang bremen kang. Waduh ketempuan. Ayah ikut dalam mingguan. Jadi kula sabar di bertahan. Kang orang duit kita wis ngedoa ini Allah ajak wakil Allah nyukupi. Ternyata seminggu iku kebeneran tetangga kampung karena kampung kula ku sing mati rada akeh proyek jenazah terjawab dengan itu. Artinya Allah sudah mengatur segalanya. Allah wis ngatur segalanya, memang cuma kita nih kekurangan keyakinan. Salat doyan, dikir doyan, baca Quran doyan, ibadah doyan, tapi kenapa enggak nempel ke hati? Yakin sih. Maaf lagi ngajari pribadi, bukan ngajari bapak-bapak, tapi mentung. Kalau bahasa tauhid begini, sedangku masih tani tah, wilar tani merah di beras ke kiai. Apakah orang yang punya beras itu harus jadi petani? Tidak. Banyak yang enggak punya sawah tapi berasnya banyak. Iya. Hei, masih megawe si Reku. Waduh, Kang orang megawe ngepremen anak rabi belanja nih. Apakah orang yang punya belanja itu harus megawe? Mungkin ujungnya tersimpulkan. Tenang baca melotot uang. Tenang, Pawe. Nah, artinya kenapa? Saya bukan menyuruh orang untuk berhenti, bukan. Lakukan pekerjaan untuk duniamu, tapi jangan lupa sempatkan waktu untuk akhiratmu. Itu maksud saya. Embokan lamun riren mau orang kuat kayak bocah mau kan. Iya. Wih hari kalau kita ngaji tiap lama rebok lajur ngaji, insya Allah rabi jaluk pegat. Pegat. Embokan orang kuat. Maksudnya bagi waktu sehebat mungkin. Kalau ngomong sibuk, seberapa sibuknya sih? Gak mungkin mengungguli sibuknya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf Allah karim, Allah takdirkan jalan hidupnya, Allah atur sedemikian rupa jadi pelayan di Mesir, ngelayani bapaknya, ngelayani rabinya, anak buah kabeh, sibuk tidak pernah istirahat, tapi ibadah terus. Aku kerja jekang, emang kerjanya 24 jam. Perusahaan mana, instansi mana yang mengharuskan karyawan, anggotanya kerja 24 jam. Sisihkan si waktu. Orang sempet kan tiap dina mah. Oke, ngaji iku lamun bisa sedina limang balet. Kayak ini obat. Orang bisa sedina sapisan. Orang kuat sedina sapisan, telung dina sapisan, ngaji. Orang kuat telung dina sapisan, saminggu sapisan. Orang kuat di kiai seminggu sapisan, sabulan sapisan. Orang kuat di kiai setahun sapisannya ajak ikut mengehol. Tunggu semati sirane. Paham? Paham ya pada tuan ini. Ini bahasa bagian yang menggunakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang rugi adalah orang menderita di akhirat kelak nanti, orang yang dikasih waktu hidup oleh Allah tapi tidak digunakan untuk mencari ilmu. Tugasnya mencari ilmu, bukan menguasai ilmu. Cari ilmu sing wajib ku galati memang hari pinter paham cerdas tergantung hidayah Allah. Ana sing jundel wong emang rata-rata sih. Orang pada otak iku ajamani uang sejen. Kakang Adi beda otak, beda nasib.
kakangnya anggota dewan adine tukang beca. Ake. Makanya aja bingung si kikula dodoknya pada jundel lagi. Wong sing gelem ngaji ku sing aku bodoh. Iya bener. Semakin ngaji semakin urip iki sempit mang. Merono haram merene haram. Sing bebas mesti orang ngaji kebablas. Bablas. Haram-haram tegibat besebot. Bablas adine. Nah ini makanya semakin tinggi ilmu semakin godaan semakin banyak. Apa iblis ku bodoh? Pinter. Apa Abu Jahal ku bodoh? Pinter man. Tapi pinternya tidak barokah. Manfaatnya ada tapi enggak barokah. Orang pengen mekononku. Apakah wong ngajiku jaminan pinter? Oh kepintaran sing Allah, barokah sing Allah. Ana cerita sering tak sampai kapan ini. Ceritanya adalah santri sabun. Karena rekaman videonya di YouTube. Daripada sering nge-subscribe artis. Masyarakat, mas mending kiai ceramah di-subscribe. Membangun pondok ganjaran sirane. Sepira abot ya, si cari. Kan iklan, bos. Bamos. Dari kiai ini sudi memperlu ngejaluk proposal muter. Saya paling benci ada kiai muter bawa-bawa proposal. Karena saya sampai hari ini belum pernah bikin proposal untuk pondok saya. Cinti, ini sih ceramah. Ciliknya nangis. Paham ya, biar direkam gak apa-apa. Nah artinya kenapa Babi sing sangat kula muliakan? Faktor keyakinan. Makanya ilmu terbagi menjadi tiga bagian. Satu, ilmu tauhid tentang ketunggalan keesaan Allah. Yang kedua adalah ilmu fikih. Yang ketiga baru tasawuf. Tauhid dulu dimatangkan. Segala sesuatu ini adalah dari Allah. Kita hidup dari Allah. Rizki sing Allah. Kabeh ketika kita mati hidup semuanya karena Allah. Cuma maaf aja sombong. Kita ini masih proses belajar. Hari dong mau kabeh dong Allah maka alusen. Hei motor siapa sih depan? Motor Allah. Halus jasa itu. Hari itu bebek siapa? Bebek Allah. Dicolong bocah. Jadi kalau bebek serupa dia bebek Allah. Jadi halus. Yang kedua tauhidnya penting tauhid. Kenapa menanamkan pemahaman yang hati la haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu nilai tauhid. Tauhid wong NU wis ning ati dudune bendera. Kalian ngono. Ning ati la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Sembarang cilik wis diajari la ilallah ning di dajak ngeriung. Loh, loh. Ngerti. Sehingga banyak yang berpendapat bahwa bendera itu tulisan Kanjeng Nabi. Salah. Nabi Allah gariskan gak bisa nulis, gak bisa baca, lafadznya al-ummi. Kenapa diarahkan begitu? Karena kalau Nabi bisa ngebaca, lamun Nabi bisa nulis, mereka orang kafir lebih curiga. Quran itu berarti ciptaan Nabi. Sehingga orang digai bisa nulis. Maka pangkatnya al-umi, siki ake muncul, gua ngomongakan, ini bendera tulisan Rasulullah. Kapan sejarah menjelaskan itu? Nanti jadi Ustadz Kiai pun aja ngurut rukun wudhu doang. Lihat situasi dong. Dong. Ana vaksin disuntik orang gelem minggat kabeh. Pola pikir cinta tanah airmu di mana? Terus. Haji Munare suntik sudah dua kali. Mau tiga kali booster. Orang mati mati kiai, mati kan yang kana ake batu re. Bapak tua wis mati dek. Yang kana ake batu re, kecuali sudah mati dewek kan yang kena laku wong. Paham? Iki sing jadi masalah. Wong kita hidup di negeri sendiri, urip di negara Indonesia, kenapa ngecek negara sendiri? Wong urip ke sini. Indonesia hancur, Indonesia bubar, sirane wong ngenti. Paham?
Jangan terbawa arus untuk membenci negara sendiri. Anda kenapa ngomong begitu? Saya kan begini Pak Kiai, menurut data kan anu korupsi sekian, anu merenang gak betul, gak bener. Dari siapa? Itu virus corona itu, COVID-19 itu rekayasa orang kafir itu, agar vaksinnya laku, agar anu-anu. Si Rani lulusan apa? SMP, orang kelas. Bukan level ngomong virus, SMP mah. Si Rani emang kemerki, kartu bilang. Ahlinya bukan, pakarnya bukan, ikut ngomong. Diam, lu gak ngerti apa-apa. Kayak model isbat digunakan besok angin. Wis wong cilik memenang saya katakan tadi. Milu beaja ngomong. Kue kita menjepokone membenci nih panu Indonesia nih begini kenapa sih? Hei kalau kau ditempatkan di tempat itu belum tentu mampu seperti mereka. Itu sudah tetap jadi secara konstitusi yang terpilih itu undang-undang menjelaskan kita haram merusak ngerongrong yang sudah asah secara konstitusi. Kalian ngaji kebangsaan jangan dalam penampilan sesarungan. Paham? Ini jadi tujuan. Oh itu kan jangan tuh rusak. Sudahlah, kau masih menikmati fasilitas Indonesia, jangan menghina Indonesia. Wong hidupmu di sini, kau di Indonesia. Ya kan hancur Pak Haji. Iya, tapi sampean kesini pakai apa? Pakai mobil. Mobilnya pakai bensin? Pakai. Beli di mana? Pom bensin. Yang ngatur? Pertamina. Punya siapa Pertamina? Indonesia. Berarti Anda benci Indonesia, tapi masih menikmati fasilitas Indonesia. Kalian ngaji kebangsaan depan mancing puasa aja gue geribut nyalah-nyalahkan uang bay. Gimana? Gue balik ke urusan pokok tauhid. Yang kedua masalah fikih. Kalau bicara fikih ikhtilafnya banyak. Pendapat ini, pendapat ini, apalagi berpuluh-puluh kitab. Ini Fathul Mu'in saja sudah banyak, ini pendapatnya begini, ini begini. Satu madhab pun beda ulama, beda pendapat. Imam Rafi'i, kalau Imam An-Nawawi, awas An-Nawawi ulama Mesir. Kalau nun, enggak pakai alif, Nawawi tenara. Mana bedanya? An-Nawawi, kalau Imam Ar-Rafi'i, satu madhab yang sampai bicara tentang ikan, yang kecil, yang besar, itu membersihkan kotornya beda hukum. Padahal siji madhab. Jadi sisi-sisi ngomong akan, yang kecil enggak apa-apa, dimakan saja. Kalau dibuang kotorannya, susah. Kenapa? Li usri izalatin najasa, karena angel hilang akan najise. Wis dipangan be, tas mangan kekemu, karena iwaki cilik. Wih, jadi sisi enggak bisa, kecil besar sama. Karena kandungannya najis sama, cilik najis, gede najis. Tinggal pilih mana maunya. Kayak seperti wudhu, kayak seperti ibadah yang lain-lain. Banyak hal yang disitu yang dipelajari. Maka gak boleh klaim, nih kita pikir pun salah 13, nih kini 14, Fathul Mu'in 18. Lalu punya klaim kitab siji, tukar sebatur bos. Woi, gua lulas, lulas. 18, 13, ternyata beda kit. Tapi orang yang wawasannya luas gak pernah bersengkar. Rukun sholat 18, oh sini anak. 14 oh diatul badi padahal dihitung sama nah samanya kenapa? Karena ruku tumakinah dihitung satu nomor tapi di kitab sejen mah ya ruku jojok ya tumakinah jojok fikir. Nah kalau tidak bertahan di satu jalur gak boleh berdiri di dua kaki. Siji dikit pelajari, ngaji kir dikit, iki wis tuntas, wis beres, baru belajar yang lain sebagai perbandingan. Iki mau katanya, kir katanya, ngaji kiai. Itu orang paling lemah kalau bilang katanya tanpa dalil. Si Anu ngomongnya kena si kitab apa? Pelajari. Jangan mengandai-andai dan mengada-ada kalau berkaitan dengan hukum. Tanya sama ahlinya. Mengaji premen wadon wis meteng dikit dikawinakan esah torak. Esah lah. Kan jadi ku ane dalile kudu ngelahirakan dikit. Lamun kawin esah maune. Ane laki, rabi, lanang, wadon, nikah. Kemudian hamil, pegatan. Baru arpain karo wong sejen iku nonggone ngelahirakan. Karena nikahnya nikah esah. Ari meteng dikit mah.
Ini semua kanan bilang. Jadi gak boleh menghukumi sesuatu dari perspektif pandangan pribadi. Ana dikit referensi sing kitab anu, kitab anu, kitab anu. Artinya kita wong cilik mah milube neng kiai mun ngelawan bukan kualat. Tapi bocah sikit mesejen aja milu-milu neng kiai, bukan kiai ini ngejaluk selawat. Bukan usul. Nah kiai nyalati diomongakan pasukan alam gaib jiwa. Emang pemburu hantu kita. Ini fikih. Al-fikhu wal-fahmu, fikihku paham, memahami sesuatu itu fikih. Tapi kalau bicara tentang agama dan hukum, fikih itu sesuatu kelakuan yang didasari dengan dalil, dengan hukum yang ditentukan. Baru ketiga, tasawuf. Tingkatan duhur aja sok wrai-wrai nian. Lagune tengi. Wraian, wrai iku kudu merungkut dud. Perangkat perungkut iku mebenyek. Ayo. Ada secara jasmaniah, secara rohaniah, ada rohani saja, ada jasmani dan rohani. Ana dohir ya, ana batin ya, ana dohir doang, batinnya ora, ana batin ya, dohir ora, ana sing karakternya dohir batin. Namun dikupas mau peragat rong jam kira kembocah. Nambah mana? Sawerannya mana? Ini kunci. Maka dipelajari nih kamar masjid-masjid, nih musola-musola, nih pondok-pondok, nih majlis-majlis. Kalau tempat hebatnya sebuah tempat pendidikan itu bukan gara-gara bagusnya tempat, iki apa sih ketipu saya iki. Asal pondoknya bagus, hebat, oh enggak tentu. Pondok bagus itu pondok yang melahirkan generasi penerus yang bermanfaat untuk masyarakat. Dengan di tempatnya pondok salafiyah. Pondok rombeng sing amel jurumiyah kan sampai mampu baca Fathul Muin metu sing pondok iku ning kampung kenggok minimal ngeriung ning mojok-mojok ngohol mekenggok paling sohor kapten musola. Coba yang gak ngaji maaf yang lembaga di luar pondok pesantren saiki akeh doang mereke pondok pesantren jerone lak kasih ngaji. Mereknya pondok pesantren pendidikan anu-anu dalemnya lakasi ngaji. Betul. Metu nyekel gitar berapa. Waduh. Iya. Kalian ada emosi gue deh. Rumah kan sini so. Gak ngerti deh kan mak. Jadi kita mencari kita ke kumangan. Sini so kalau medal sehingga iya, sehingga rumah, sehingga pakaian ke sekependake. Mau tas marai kiai-kiai anda sangat tak marai mak. Dan emosi yang pulang. Terus. Ya terus lah. Lagi puncak kayak gitu. Nah baru tasawuf iki ake zaman siki sing sok suci maaf kemampuan seseorang tak lepas daripada kendali Allah. Kadang-kadang manjur iku duduk karena ilmu ne istidraj. Ana si A bisa mekenet kumpul maaf nanti dulu. La ya'riful wali illal wali. Ujung-ujung ngewalekakan anu, ngebatakan anu. Kau dikit syarat wali ke 10 minimal satu hafal Quran. Hawa Quran orang itu. Nah, minyak anu sudah kita minyak mesunah, kanggogona kesunahan, anjuran agama selesai. Kue kudu tuku anu lah mimpi. Kula paling orang percaya bukan anak ustaz gitu. Maaf pikir sekalian. Sok bisa komunikasi karo makhluk halus wajib aja percaya. Sok anak wong bebisaan kah? Mau begitu teng benda karo anak benda karo anak. Murid kula pernah mekono iki. Tamune akeh. Nelpon kula assalamualaikum kiai sehat alhamdulillah mriki sikang ketemu kula ki. Ditengok bener kaya raya berubah drastis hidupnya. Hei hebat amat siriku, rumah bagus, mobil bagus, rapi ayu, mainan siriku,
Bikang wirid dan tak baca tiap bengi kita mengobrol karo Sultan Hasanuddin. Waduh. Hei, kau dikit jari kita, Hasanuddin Udi. Kau nasib jadi gedung dalem. Gak bisa uang julum yang diturung hakam narasibini kita. Iku cing aku nih ngobrol karo wali Allah karib. Ini banyak nih. Cing modokin tanggung. Kalian pula kenceng. Mondoknya tanggung gawe saput doang. Doko ning guri gawe saput. Dengar perkepcus. Tengah-tengah nyalan gungi. Laku pusat pokok di pos gitu. Bukan ini gitu ceramah emosi. Sumpah ya. Sumpah ya. Ya. Nih tasawuf. Ada proses minimal hampar pur. Kemudian juga asbabun nuzul ayatnya paham. Hadisnya kawangi minimal 10.000. Tahu juga asbabun wurud hadisnya. Allah karim lah kula kula ma'ado mah. Wuro innamal a'malu binniyat gesing pondok, iku gesing kiai. Ya orang, gak bisa kita sok hebat. Oh bisa anu koma sampai pertanyaan mistis-mistis mah. Dulu santri. Batu kian anak jinnya papa. Wah. Jadi kita duduk papat, walau belah. Nah emang pagi baru tak lapor dong. Lalu taruh rapi ini segala aja. Kurang enak itu butuh aja gawat. Dan anda jangan pernah merasa mampu, kita gak boleh merasa hebat gara-gara kita. Usia anda kusugi usi kita gini dana anda menyimpangkan terus kita. Usia anda kupinter kali kita ngurung ngaji kon awas kang makmun awas usah sedikit awas saja munawar. Bisa tiar bisa baca Quran bisa lancar ngomong sombong oleh kita itu. Usi kita mual pinter uci. Kalau orang bisa memintarkan orang lain mual wong sejen anak idrek sing pinter kabe. Nyata nih kiai gak ake anak itu yang mabok. Ustadz gak ake, kaya dua ayam be anak. Anda wongi dodok nih. Lalu hadir kayak wong waras gitu. Karena ini gak panggilan bro, bro. Ini ujian. Sok bisa komunikasi, sok bisa anu mohon maaf jauh model kita. Pakaiannya tertutup aurat, walaupun jelek tapi rapi bersih. Itu ciri orang yang dekat dengan Allah. Siki masih katon nganggo kolor doang, duit kelebihan bisa ngenai obat waras, lalu disembah-sembah, dipuji-puji. Simar ustad blak di dalam. Mangkor bal kahana, akbatullah akmal arba'ina sana. Sapa sing marak-marak sing tukang buda badai ngeramal, nebak-nebak, marak doang. Iku 40 tahun amal ibadah dihapus nih Allah. Marah doang. Kok mau gue lu campur? Nopo kakan menyan. Alah. 40 tahun, ratusan tahun. Ini kunci mah ngaji gue mau ngotong. Ngaji tuh dipahami, kemudian baru dipraktekan, tapi sambil belajar. Kalau kesempatan belajar. Termasuk Haji Munawar Dek, orang bisa apa-apa, belajar. Jangan sampai kemudian mengaku paling hebat, paling enggak bisa, suudon enggak boleh. Bisa di ustaz, di kampung, di celuk kiai, benar-benar perasaan paling suci, oh enggak bisa. Mungkin orang yang kita pandang buruk dari luar, dia lebih hebat di hadapan Allah ketika malam hari. Mungkin itu mata abang, mau dulu tahajud, nonton bola sampai subuh. Tetangga mau atur, abang tuh mencang mata, iya iya lah, tahajud, nonton bola. Nonton bola. Paham? Anak uang badannya kurus, nggak puasa bayar. Oh, boro-boro, lemet gerik. Jadi nggak nah, balik urusan pokok tentang persiapan masuk Ramadan. Banyak hal. Yang dianggap bid'ah, yang dianggap tidak punya makna. Kayak seperti masyarakat kita. Anak istilah nyekar kuburan. Menjelang masuk Ramadan pada membersih makam. Lagi cilik kulor paham iku. Yo eh bocah di babat kuburan bapak tua, ku gawat cek korete, ku arite, ku pacule. Bebersih di kuburan orang paham.
Merdekakan tak paham, ya lama uang marak ning kuburan, bebersih, ingat mati, oh bapak tua kita iki kuburannya, bapak tua be mati, oh iki bapak kita be mati, apa maning kita ke bakal mati, orang ingat mati, artinya lemas, pikiran bersih, masuk Ramadan, penuh kehusuan diawali ingat kematian. Iku mau kuburan bapak tua dek di luar rumah. Manja bapak tua kuburan berarti ku aja kocok karena kedong-dong. Ku dong-dong ngerubus kok. Kena angin. Nah untuk bila saya ingin kuburan guna pacaran pak. Kuburan pada guna main judi. Pada wani laka kuala klemen gara-gara ki. Ini kena ki ake. Aja dibuang di jokong sirah pak. Ning kono kudu ditontonaken anak pocong anak anu-anu sehingga anak-anak kecil nonton tuh enggak takut sudah terbiasa. Hari kita cirik mungkin boro-boro ngedeleng mayit. Getebogan gendang prati ngegane lihat dus kak. Aja maning bengi awan liwat dewek ora wani. Siki bocah, getebogan gendang, digotong nih kali, gona kanyutan. Orang ketukuh banget. Hilang rasa takut. Turunnya bengen mening masjid, bocah-bocah itu. Tas ngaji pada gobang bentengan, olahraga malam mereka. Sehat, sikile sehat, kowe sudah turun plak nih masjid. Tuh meneng jerok melek pinggir kolam. Nah udah digotong hadam. Bang makhluk halus jin si aneng masjid keluar ini kadam zaman dulu. Bangunnya pagi-pagi sholat subuh berjamaah sehingga otaknya cerdas-cerdas orang dulu hafalannya nempelnya kenceng. Siki bocah. Sepi lah ke uang yang latar. Masih-masih nyekel handphone di rumah. Sekeluarga, sekeluarga, KB nyekel pemenang-menang orang ngobrol. Saking husune maka istilah ulama menjelang yaumil kiamah banyak manusia mendadak bisu. Saiki. Wong waras kayak wong edan. Dewek bin Prabda. Karo kotak cilik iya iya lon. Handphone. Surat masjid. Lanjut cerita. Dan biang selingkuh. Biang selingkuh. Handphone ke biang selingkuh. Pacar Yanti, tulis Yanto. Lagi turun ke Rabi Uni, ane Yanto. Wala ayu. Di pojok. Kok kiai tahu pengalaman. Ya jujur lah, jangan apa. Mana kiai kawin mani, wong desa marah-marah. Jadi gue lah kiai laris, gue kawin mani, gue mendukung. Jadi memperbanyak umat. Orang pengen ketunggal tuh dilanjut orang payu-payu. Terus. Nah kemudian ada juga praktek yang lain, ada mandi sunnah. Ketika Ramadan, nawait tulungus lali ta'adimi sayur Ramadan, sunatan yang ta'ala, orang kependak kedawan, niat isun adus Ramadan, selesai. Niat isun adus sunnah. Jangan dipikir repot. Bebersih kabeh, kuku diketoki, kumis diberesi, jenggot diberesi. Bulu-bulu dicabuti menung wadon, lanang dicukur diketok, wadon, cabut. Cabut. Kiri kanan. Cuma anda pun ajam bunyi. Sebab lamun os-os apel persearah dicabuti wadon kayak wong keplok bunyi bunyi. Langkor-langkor orang. Maka dicabuti arahnya silang. Kalau sebelah kiri kanan yang nyabut, sebelah kanan kiri yang nyabut. Silang. Paham? Ya bisa dipaham. Kemudian menggunakan wewangian. Masuk Ramadan menggunakan wewangian sunnah. Bukur dibakar di rumah menyan guna wangi. Ruangan boleh, cuman mau desa kono rekam. Nah, malam Jumat anak ustaz kebakar bukur. Woi, dukun. Karena belum biasa. Baru kemudian tahu hukum daripada puasa. Patulmu ini diaji, saya kita ke tes.
Walaupun puasa napi ya. Betul. Walaupun puasa ana loro. Siji niat kapindo al insak anil muktirat ngajaga daripada sing batalkan puasa. Sing ngaji bener be ki marga penutupan pengajian. Kapan nginum be kita iki? Insyaallah. Niatnya kapan? Atabitu diinepaken mun basa pondok pengen ngebengekaken. Berarti dapat bengek. Maksudnya ngebengiaken. Lah bener ki wong mau ngomongke ngebengiaken. Wong sirae. Ya sirae lampue. Daerah-daerah kanak. Nah ini jadi kunci. Niat malam tas maghrib boleh, tas isya boleh, tas raweh boleh, tas sahur boleh, tas subuh aja. Si matak dinyatakan ini di jamak. Nawaitu soma wadid an adai padisari romadona fi hadisanati kuliha lillahi ta'ala imanan wahtisaban liwajihil karim. Jadi darah kedua yang menerasa kukonon bungen. Kalau nak jumpa di sana nanti hendak konbokan, anak si jibungi, sing orang kaya niat, gua tertambel uud. Ya pengin niat, ya cuma awas wong kedung dalam aja melu-melu wong kanak-kanak. Selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Apa mana Ramadan rek mendal belok sih kumpul di pojok mata. Bahasa Jepangnya bele. Ramadan. Ramadan. Ramadan mana ngegesengaken ngobor membakar. Ngebakar berarti orang yang puasa Ramadan membakar dosa dan maksiat. Makanya arahnya Ramadan. Ramadan. Jadi aku mempapiluan di TV-TV ya, Ramadan. Lagi. Salah. Walaupun desa kita sejak Ramadan kudu, Ramadan orang. Hei, mau cacau seminggu maning, sehingga bulan suci Ramadan. Ramadan. Lelok majlis, majlis. Bangedan, begedan. Itu omongnya. Tuh beres ku niatnya. Pak Kiai premen jawabannya kula niat puasa tas maghrib traweh beres beres traweh ngelakoni kewajiban laki rabi halal tak haram di bulan puasa mekonon halal asal bengi kobla tulungil fajri sedurung muncul fajar kobla imsak iku wenang ngelakoni kewajiban laki rabi wa hilalakum laylatas ya mirrafatu ila nisaikum. Di menang baik. Allah. Karena responden. Wahillah lakum laylatas ya mirrafatu ila nisaikum. Allah. Jadi ini kuno Allah lam dan halalakan kadwe sirekabe laylatas ya di dalam bengi puasa arrafatu apa jimak wati ngewajibi laki rabi ila nisa ikum maring sake rabi sira kabeh dudu rabi siji lho waduh rabi ake kenceng-kenceng rabi ini melawan aduh waduh mula terima wake ikum sake rabi sira kabeh boleh apakah ngerusak niat kudu dulang orang masih takut maning penghaji apa maning bu bulan jeng wajibi laki rabiku barang anu lemes katuruan durung adus melek-melek setengah pitu kaawanan puasa bulannya esah tanah orang direk bulan esah sebab ngelakorannya sedurung imsak cuma telat adus oleh maksiat adus tangi adus gajah kodo sholat subuh puasa nih lanjutkan karena wis niat mau tas taraweh mesah puasanya tapi aja sahur maning. Jam 7. Tengah walu sahur. Kumpulan nang edan ya. Paham ya? Iki ki ana sitakon maning pakaji apa? Ulang wajib laki rabi terus. Cuman kan dia mati lampu. Orang dalam jam, handphone lobet, wajib laki-laki. Pas lagi mekonon, lagi, lagi.
Ini makin murup lampu Pak Umar. Insya sedang laki lagi ning dulu Direkulah ibu kumpulakan tenaga ning tangan, tenaga ning sikil. Gorong lagi atuh coplok ke kiai. Endak kok coplok. Iya, ini preme coplok. Ya paham. Iku ngaji di ngaji. Ndak perlu ana sing ilang ganjaranane, ana sing ora sah puasa, macam-macam hukum. Terus bagian zakat fitrah. Zakat fitrah hukumnya telung macam. Ana hukum sunnah, ana hukum wajib, ana hukum haram. Ini hukum sunnah. Mulai malam pertama Ramadan wis ngetokaken zakat fitrah. Ora apa-apa, terima baik ustaz. Aja ngirim ning pematang kerabilan fitrah aja sing par-par. Jadi durung pernah mau nega. Ini sing par-par ustaz. Tapi yang ngarep ngarep ya, tiga inohon orang aja orang diwawuhi berserah. Mereka boh terpoh. Lain nonton Peter ni siapa tolol? Orang beres itu. Nah untuk bilai men, beres tu bapak ibu sih sangat sudah muliakan teraweh. Sehingga urusan teraweh ada sih 11, 2, 3 sudahlah, tidak jadi masalah. Kita melu kiai kiai pengen bisi 2, 3, 20 teraweh, witir telu selesai. Dibaca doa kemilin, dibaca doa witir. Yang muda maju regenerasi. Ada dikuasai sing tua tahu diri rumah sa. Sing tua wis payah mundur, sing maju. Ya, ya orang bisa, sebisa sira. Cuma jadi imam kudu dalang-dalang makmum. Mun makmum ya tua-tua aja buru-buru. Ana sih baca patah kok setapasan aneh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alikim yakin ya karena berdia kerasa adina. Semua berusati masyarakat lagi nanam ta'an. Walmaudu dan matonin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah persamu Allah wakil Allah wakil Allah wakil. Bismillahirrahmanirrahim. Iki ne ngajak perang. Bura. Beger sini bura. Sing tua permisi. Balik bocah wak makrem bukan wak. Bukan mati di masjid. Penumpang yang nom-nom aja kan dok jengkel pemuda mati. Ini mami terawet jika yang biasa salat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Kira bocakan dari lu. Matar bapak. Bapak. Kasih ibu balikkan. Baliklah. Sing segem. Traweh aja teribu. Traweh aja ribut. Biasa, amin biasa, aja dijorangan, kusin kencang kalau kan so anjor ringburi. Mending bocah makumisan. Iku di gedung dalam masih sangsi. Batur sujud di selentik. Alhamdulillah DP. Baru kemudian hukum wajib fitrah. Kapan hukum wajib fitrah? Guru busamsi akhir Ramadan. Surup sengenge akhir Ramadan. Maka ana masalah ki. Premen lamun ana bayi lahir malam takbir wajib ora ning fitrah zakat. Bayi lahirnya malam takbir wajib zakat fitrah orang. Yo, uang mati tas apa malam takbir wajib fitrah orang. Anak rompes salah ki, iki malam takbir saya kiki. Si kuwer ngelahirakan bayi sebelah kene ki bapaknya mati. Si bayi wajib zakat fitrah orang, si mati wajib zakat fitrah orang. Kan ngajinnya patulmu ini.
Belum tekan. Belum nyampe. Belum. Ya alasan kemarin itu pokok kuncinya bila mana mendak surup serngenge akhir daripada Ramadan iku wajib zakat fitrah. Awas. Bila mana mendak ning surup serngenge akhir bulan Ramadan iku kenang wajib zakat fitrah. Berarti si mayit wajib zakat fitrah karena matine malam takbir mendaki surup serngenge. Ari si bayi lahirnya malam takbir ora wajib dijakati fitrah kremen ora mendak surup serngenge. Anate elate surup serngenge. Lamun anak bayi lahirnya sore asar kah wajib zakat fitrah orang? Wajib sebab bakal mendaki surup serengenge. Setiap uang iku lamun dicekele batal orang berarti batal wudu berarti haram dinikah. Salah orang kita ngomong. Salah. Setiap wadon kulamun haram dinikah dicekele ora batal wudu. Lamun dicekele batal wudune berarti halal dinikah. Kun ngebil kun tuh karena elak. Bila mana lampu merah abang jadi polisi wajib berhenti. Tapi anak mobil jerutuk bah. Kenapa kamu gak lihat-lihat lampu merah? Saya sedang membawa orang mau melahirkan ke rumah sakit. Oh iya, berarti elate lampu merah hilang wajib mandek gara-gara darurat. Semoga ya. Nah jadi suwe-suwe sejam setengah gus gitu. Tapi itu nih besi mau. Dia ringkas cerita menjelang Ramadan man faris abidu fuli Ramadan haramallahu jasa jauh ala niran sapa uang sing akine bunga senang kelawan mancing bulan Ramadan Allah haramakan iku uang orang bakal mancing neraka. Wis sing penting sekine senang bidik. Senang orang kaya Ramadan. Senang orang mancing puasa iki. Sing penting saiki senang dikit Allah haramakan orang bakal iki mancing neraka. Engkau ada puasa atau orang? Karena lah musiki hati dia senang tanda-tanda oleh hidayah. Berarti makone menawar dituntun mampu menjalankan puasa. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.